Okay, assalamualaikum semua, apa khabar? Apa khabar anak murid cikgu hari ini? Okay, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan kesihatan tahun 5. Tajuk kita hari ini adalah berhubung secara selamat. Okay, kita mulakan dengan maksud tahun ini. Okay, apakah maksud hubungan maya? Hubungan maya ini adalah hubungan yang dijalankan secara atas talian melalui penggunaan aplikasi. Contoh-contoh aplikasi seperti Twitter, Facebook, Instagram, Bumble dan Skype dan banyak lagi lah. Di mana yang anda tahu banyak lagi aplikasi-aplikasi media sosial. Bagaimana pula dengan perhubungan bukan maya? Apabila dua individu atau lebih berinteraksi secara bersemuka seperti berjumpa di kedai makan atau di taman permainan secara bersemuka, one to one ataupun face to face. Apakah kesan-kesan dan kesan-kesan yang diperlukan penggunaan alat komunikasi? Jawab kesan positif dulu ya. Pertama, tugasan sekolah dapat disiapkan dengan cepat dan mudah melalui WhatsApp. Kita boleh berhubung. Memudahkan perhubungan dengan rakan-rakan. Memudahkan perbincangan. Dapat mencari maklumat tentang pembelajaran dengan mudah melalui search engine seperti Google Chrome, seperti Microsoft Firefox. Menjimatkan masa, cepat dan mudah. Kamu boleh akses di hujung jari sahaja. Menambahkan ilmu pengetahuan dengan mudahlah. Okey, apa pula kesan-kesan negatifnya? Yang pertama, pelajaran akan terjejas. Lalai dan leka bermain permainan atas talian. Membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Menjadi mangsa penipuan cyber dan boleh mengganggu kesihatan, terutamanya jika kamu kurang tidur. Okey, bagaimanakah cara untuk menangani pengaruh negatif perhubungan maya dan bukan maya? Yang pertama, tidak memberikan maklumat peribadi kepada orang yang kita tidak kenali. Tidak mudah terpedaya dengan kata-kata orang yang baru dikenali. Tidak merahsiakan aktiviti laman sosial daripada ibu bapa. Tidak berhubung dengan orang yang tidak dikenali. Tidak memuat naik gambar yang boleh disalahgunakan. Tidak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan. Mengikut pengaruh yang membawa kebaikan sahaja. Dan menjauhi rakan yang membawa pengaruh yang negatif. Kesimpulannya, pastikan anda sentiasa menjaga batasan perhubungan maya dan bukan maya. Dan buatlah keputusan dengan bijak. Itu saja semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.